sekarang berada di tempat kawan lama yang ada di Pejaten. Beberapa waktu yang lalu saya lihat beliau ini posting sesuatu yang menarik, motor lama tapi dengan dibuat sama teman saya ini bisa menjadi sesuatu yang menarik, dan ini bisa menjadi contoh atau menjadi inspirasi bagi teman-teman yang punya motor lama atau punya motor yang mungkin kurang terbinai, itu menjadi sesuatu yang lebih berbeda lagi. Halo, Pak Usman Adi. Gimana Mas, ceritakan kok bisa menemukan motor Kawasaki Atlet? Jadi saya kebenaran belum pernah punya Kawasaki. Pengen punya Kawasaki. Nah, Kawasaki itu cukup oke. Sesudah saya beli ya, dasarkan gatel. Pertama, diapain dulu? Rotolin semua, kita bersihkan. Nah, baru mau dibuat seperti apa. Ya, pokoknya motor ini seperti baru. Partnya masih ada? Partnya gampang, kalau spare part aslinya nggak ada, seperti itu bisa cari aftermarket. Keistimewaannya Atlet ini kalau saya lihat seperti misalnya pemakaian double disc, double batang, dan itu apa? Mungkin ada sesuatu yang semua kendaraan bermotor itu number one is safety, keamanan. Motor ini juga ketika saya bangun pulang, mumpuni lah. Lagi nih yang paling penting, joknya ini. Seperti apa nih joknya? Bikin seperti apa nih? Beberapa pengalaman saya punya motor, joknya nggak enak, naiknya juga nggak enak. Nah, dengan kemarin dibuat oleh Amel Jok, ya, saya pesan order khusus, buatin setting busanya, warnanya juga matching banget gitu kan. Ternyata setelah dikendarai ya, enak. Pak Usman juga ada nih Honda X4 tahun 98, 1300cc. X4 ini tipenya dragster yang dia mencari torsi bawah lah ya. Ini juga pakai MB Tech, bisa jelasin. Kebetulan X4-nya joknya udah cukup lama. Kalau karena torsinya motor ini gede banget, kalau ngerem juga ini, jadi istilahnya kalau saya boncengin maju mundur gitu kan. Nah, setelah diganti ternyata kita lengket, nggak maju nggak mundur gitu. Jadi ya emang enak banget gitu. Jadi faktor safety juga ada ya. Terima kasih pula sudah menggunakan produk Epitech, dan semoga awet. Siap.